galon. Tebak aku lagi mau ngapain, guys? Aku lagi di apartemennya Sarah Kiel. Jadi aku mau ngajakin dia challenge untuk minum boba sebanyak 4 liter, guys. Gila gak sih tuh? Ini aku lagi mau ke kamarnya dia. Kira-kira kita bisa gak ya ngabisin boba 4 liter ini? Seru banget! Ngapain nih bawa botol ini? Ini udah pas gak enak deh aku. Jadi ini galon, Sar. Aku mau ngajakin kamu challenge gitu. Kita minum boba sebanyak ini. Ini berapa liter? Seharian. Ini 4 liter total. Cuma dia selalu punya ide-ide gila, aku gak ngerti lagi deh sama dia. Oke, oke, let's do this. Kamu lagi pengen apa? Chat time atau lagi pengen? Yang di deket sini apa? Chat time ya. Yaudah, ini kita order dulu kali ya. Ya ampun, ini kayak mimian gitu ya? Micin gitu. Zaman sekarang makanya kita makin bego. Sekarang gak banyakan makan micin. Berapa ya kira-kira? 11 aja. Cukup gak? 12 aja biar aman ya. Boleh. Gila, guys. 12. 2 hours later. Jadi ini udah nyampe. Sekarang kita lagi mau nyari bawa Gojek. Coba, mau lihat deh. Banyak banget. Makasih. Makasih ya, Pak. Gila, berat banget. Berat banget. Iya sih, Cina ngaco deh. Sekarang aku lagi mau bukain, guys. Iya, guys. Jadi kita tahu semangat, jadi belinya 12. Iya, gila gak sih? Kok tau gak sih, Cina beli berapa 12? Gue gak tau, gue rasa ini buat kita. Coba kita cek ya, satu aja berapa. Shell, gue rasa ini ada 500 mili, Shell. Iya, harusnya kayak cuma harusnya 4 doang. Oke, itu dia tutupnya. Wow. Satu gila, baru gila. Segini. Mati lah. Gila, ini satu yang large ya, guys ya. Ini kayak cuma segini. Berarti kayak 2, 3, 4, 5. Iya, bener lah, pas lima, lah ya? Berarti 5 mungkin. Iya, lihat deh. Oh, parah banget nih. Dan ini kan dia tinggi nih, kurang. Jadi kita sambung jadi dua aja. Tapi kita harus sambungnya kayak agak dalam gitu. Sudah ready? Siap? Siap. Shelly. Hati-hati tumpal. Aku udah lumayan loh. Lumayan. Cuma tuh curang deh, Shelly. Lumayan nih. Jadi ini kita mau mulai beraktivitas. Kita cantik banget di sini, cahaya bagus. Dan kita seharian akan bawa-bawa ini sampai habis. Ini agendanya adalah jalan-jalan siang. Kita ke taman dulu, guys. Kita ke taman dulu. Sambil mau curhat sama kalian. Iya nih. Airnya berkurang juga nih, nyamuk. Habis-habis segini terus. Cuma kayak gue kerasa berkurang satu garis doang, Shell. Satu line doang dari tadi. Jadi ini challenge, siapa yang habis duluan? Kayaknya kita gak makan siang deh, guys. Mau makan? Mau makan di resto kamu, boleh gak? Boleh, udah. Sekarang kerja deh. Bener ya? Beneran. Kita mau ke mie bangun, Shell. Gila sih, tapi kamu bisa makan terus minum gini. Gue enggak, gue gak makan. Gila, manis doang, bikin yang asin. Sekarang kita lagi mau on the way ke Mi Bang Chat. Jadi mau makan. Dan baru segini. Ini aku sudah apa? Masih segini. Darah. Jadi ini aku lagi di Mi Bang Chat. Aku mau pesen mie. Pertama kali aku ketemu sama Shelly dari sini. Iya, kita kayak nostalgia gitu ya. Enggak, lo waktu itu notice gue gimana ceritanya? Jadi waktu itu kan aku mau nge-review ya, guys. Kalau misalnya belum lihat video aku, kalian bisa cek di sini. Nah, di situ tuh pertama kali aku ketemu Sarah. Subscriber berapa? 300 ribu. Oh, udah banyak ya? Iya, udah 200. Belum, Shell. Oh, 170-an deh. Kayaknya 170.
90-an ya lo. Terus aku pesen order, iya mau order nih di depan. Terus mbak kasirnya cakep banget, aku dalam hati aku ya, aku taunya ini restonya Arif Tipang gitu kan. Tapi emang mungkin kerjasama ya emang. Jadi kayak mindset kita adalah, oh ini restonya Arif Tipang doang. Terus ya udah akhirnya kita duduk, pas duduk Gian tuh kayak nanya aku, tadi cewek di depan siapanya? Arif Tipang ya gitu. Iya kayaknya manajernya deh. Oh ya udah. Jadi kita nganggapnya dia adalah manajer. Resto ini gitu loh. Terus habis itu nggak lama aku tuh ngeliat di YouTube cewek yang mirip sama orang yang pernah aku temuin, tapi aku lupa aku temuin di mana gitu loh. Nah, ini adalah Sarah. Videonya itu judulnya pokoknya berjuang dari nol. Aku nonton berjuang dari nol. Dia punya 6 restoran. Aku tuh mikir-mikir kayak pernah ketemu. Terus aku tanyain dia, kayaknya kita pernah ketemu nih cewek ya, di mana ya? Oh di ini di Banca. Ya udah deh akhirnya. Pertemuan kita. Iya, terus habis itu akhirnya aku kepo lihat Instagramnya dia. Terus akhirnya kita follow-followan. Terus habis itu aku DM, salam kenal ya, lala gitu. Terus sejak itu kita sih kayak sering jalan lunch. Iya. Sering sharing dan kebetulan itu cocok juga sama Shelly. Dan dia ramah. Kesan pertamanya, aku pikir Sarah tuh jutek. Terus apa lagi lo? Lo jelek-jelek deh lo. Wow, asik. Guys. Aku suka juga di sini kalau gorengnya. Kalau goreng, aku enggak enak. Gurih banget. Khusus sama kalau goreng yang garing-garing gini. Dan dia minyaknya enggak terlalu banyak. Enggak basah banget kok. Gue pernah Oke, kita udah kenyang. Aku deng, dia nggak makan. Aku nggak makan karena aku minum. Karena udah minum boba. Banyak banget. Tapi aku masih makan. Gila kan? Aku mau jalan-jalan lagi. Iya. Kita mau ke mall ya. Sambil ngobrol-ngobrol, cicat dan ngabisin boba. Oke, let's go. Guys, jujur ini udah melenger banget. Enak banget, ini kayaknya udah habis 2 gelas yang large. Soalnya ini satu botol gini tuh bisa 4 chat time yang large gitu. Kalau Sarah berapa? Aku juga sama, aku tinggal dikit banget malahan. Wow. Serius? Yeah. Serius? Serius lah, emang lo doang yang bisa ngabisin. Karena kemarin kan makan mie, Shelly yang menang, nah sekarang? Gak mungkin. Dari challenge, semua challenge yang gue kasih ke teman-teman collab gue tuh kayak gue yang menang terus. Sombong! Sampai bosan. Sombong! Kita lihat abis ini siapa yang menang. Yes. Sar, toilet dulu. Mau pipis, sumpah. Gila sih nih orang, masa gue ke toilet bawa ini. Jangan dibuang di toilet. Sumpah enggak, gue enggak securang. Coba dilihat dulu, curang enggak kamu? Enggak, aku tuh orang baik-baik, enggak bakal curang. Iya. Dapat barang dong, dapat cincin. Gue dari tadi nunggu, terus gue bawa boba. Kasian nggak ada yang ngasih cincin ya, beli sendiri. Sambil minum dong. Tuh, udah kamu kok tinggal dikit sih? Iyalah, gue kan minum di depan dulu. Lagi enak-enak milih-milih cincin, gue minum boba. Padahal tadi gue mau beli baju tapi nggak jadi. Karena kalau misalnya masuk kayaknya nggak boleh juga deh. Tadi aja kita dimarahin ya mbaknya, tapi berhubung kita beli jadi nggak apa-apa ya mbak. Ya kan? Asal beli. Bagus, orangnya cantik sih, bagus-bagus aja. Kok bisa aja? Anggap aja ini Gian. Anggap aja ini Gian. Ih, cantik banget kayak orangnya. Jari tengah, itu minus buat ya, jari tengah ya mbak ya. Fuck you, oh cantik selalu ya, thank you. Oh ya nongkrong ya. A few moments later. Yeah.
diam-diam ngabisin ya, dong. Terus kayak aku baru sih. Kalah mulu, kalah dua. Yeay, jadi pemenangnya adalah Sarah. Weh, tapi nggak ada punishment kan buat gue? Ada sih, tapi nanti gue pikirin. Jadi harus bikin video lagi sama gue. Nanti gue kasih punishmentnya kalau lo. Iya. Ini apa ya? Ini tuh jadi gini maksudnya. Enggak, ini tuh jadi sebenarnya saya lagi challenge nih sama teman saya. Ini. Iya, dia dulu. Cantik. Makasih. Cantik dua-duanya. Beneran ibunya sampai heran. Aku mual banget, aku gak tau kenapa ibunya ini milk tea tapi enak. Iya, kemung banget karena emang ini kan manis ya, ini gula semua guys. Iya. Nah, ini gula dan tadi 4 ya. Kalorinya berapa sih? Satunya kayaknya bisa 250 sampai 300 sih. Jadi kalori kebutuhan kita sehari 1000, iya 1000 kilokalori kayak satu ini. Selamat ya Sar, besok kita harus nge-gym lagi. Oke deh guys, thank you so much for watching. Dan makasih banget buat kalian yang request ide-ide gila ke aku. Terus komen di bawah ya ide-ide gila kalian lainnya. Dan mudahan aku bakal baca dan aku akan kabulin permintaan kalian. Dan kalau misalnya kalian seneng kita collab lagi, komen juga di bawah. Terus jangan lupa subscribe Sarah Kiel. Dan subscribe Sally Chen. Dan bisa 1 juta subscribe. Yeay, yeah. Iya, share video ini kemana-mana biar aku cepet 1 juta. Oke deh guys, bye.